mudah mengingat Bayangkara FC, walaupun terhitung sebagai tim yang muda, tidak lama terbentuk, tapi sudah menunjukkan tim sama-sama mencoba menampilkan kekuatan terbaiknya untuk memperebutkan satu tiket untuk menaiki kereta bermain di babak semifinal. Dan kick off, jangan lihat babak pertama, Bayangkara FC berhadapan dengan Arema FC. Dan lolos kali ini kita saksikan sebuah kesempatan Dedi Santoso melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Crossing, masuk! Gol, 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 gol. Yang luar biasa menaklukkan penjaga gawang Wahyu Tridubro. Arema FC 1, Bayangkara FC 0. Ya, luar biasa. Kelima yang berhasil menarik pemain, lolos kemudian memberikan sebuah umpan. Berarti yang disantoso dan makan Konate kosong, naik ke depan. Coming from behind, pergerakan tanpa bola yang tiba-tiba mampu menjebol gawang Bayangkara. Ini taktik kreatif yang tidak disangka. Dedi Setiawan berhadapan satu lawan satu, mencoba melakukan tusukan dia. Dan Robert Lima Gladiador dikepung oleh empat pemain. Makan Konate! Lagi-lagi pemain ini mencoba menghadirkan. Inter Island Cup juga pemain tampil yang sangat memukau, sangat pesik. Langsung dalam kotak penalti tadi. Buat tandukan dari Hamka Hamzah, memburu gol dia. Aman dan tidak kebobolan. Anderson Sales langsung tadi tepat di bisa bangkit dan menang. Kita lihat saja apakah cara seperti sewaktu mereka melawan Mitra Kukar bisa dimaksimalkan. Wahyu Suboseto baru saja win. Betul. Memaksakan diri untuk menerobos masuk. Iya, ini juga bagus ya. Lagi-lagi kita bicara keputusan yang bagus, tapi eksekusi akhir masih terlalu lemah. Masih belum move on dari Makan Konate ya. Di Sriwijaya pun kan sempat di bawah saat itu. Sebuah tendangan langsung dari Makan Konate. Sidap. Ya, mencoba mengecoh tepat seperti yang Anda katakan. Hamka Hamzah! Kaki kanannya masih melambungkan bola sedikit saja tadi di atas mister gawang. Saya pernah main bareng dengan Hamka ya, jadi nggak cepat dilakukan oleh Arema. Hendro Siswanto. Oh, terupas yang brilian tadi coba dilakukan. Namun pelanggaran dari Facu Roman menghentikan jalannya pertandingan. Harus berhati-hati ya Facu Roman karena sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Menjadi pelapis yang sangat berguna. Makan Konate angkat bola dalam kotak penalti. Berbahaya! Arema FC kembali menambah keunggulan mereka dari situasi bola mati. Dan Singo Edap mengaum 2-0. Arema memimpin atas Bayangkara FC melalui Hamka Hamzah. Sudah sempat kita bahas ya di awal bahwa ketika bola-bola mati didapatkan oleh Arema FC ini, waspadai pergerakan positioning dari Hamka Hamzah. Kita lihat bahkan bisa berdiri bebas, langsung mengarahkan bola kosong sekali dan mampu menempatkan bola. Ini kalau di FIFA mungkin sekarang kalau ada namanya di FIFA ya, saya pikir posisinya adalah CB garis maring CF ini. Luar biasa memang Hamka Hamzah. Ya, dan juga penempatan bolanya babak kedua Piala Presiden 2019 babak 8 besar, Bayangkara FC berhadapan dengan Arema FC langsung. Kecil tertinggalan, satu gol saja mereka butuhkan untuk bisa membuat motivasi mereka bangkit kembali. Oh, Anderson Sales tadi coba menyambut umpan yang diberikan oleh Reksa Maulana, namun tandukannya masih melambung tadi di atas mister gawang. Tangan bebas dihadiahkan, sudah dilakukan kali Bayangkara FC. Anderson Sales tadi hampir saja mencoba mengancam gawang dari Arema, menciptakan sebuah kepanikan tadi. Hampir saja ya Stu ya. Dan kita lihat Makan Konate sudah bersiap-siap, hanya Gladiador yang ada di depan. Alvarici coba langsung dia tepat mengarah kepada Wahyu Trinugroho. Bukan sebuah ujian berarti tentu saja bagi penjaga gawang Bayangkara ini. Ya, dipeluk dengan mesra tadi oleh Wahyu, harus bisa menahan bola lebih lama. Oh, Gladiador terlepas dan kita saksikan. Oh, berebut tadi Dedi Setiawan dan Gladiador. Tidak padu. Hampir saja ya, kita lihat lagi-lagi salah antisipasi. Kerjasama 1-2 yang apik dirangkai. Riki Kayame kali ini bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Riki Kayame! Masih belum bisa dia menjinakkan Wahyu Trinugroho. Namun kecepatannya tentu membuat para pemain di lini pertahanan Bayangkara kerepotan. Luar biasa memang kecepatan yang dimiliki. Jok sudah dilakukan dengan cepat. Alvarici berikan bola kepada Makan Konate. Tiga pemain dari Arema dalam kotak penalti. Dan Gladiador! Dan kita saksikan sebuah gol lainnya! Gol, 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 gol! Yeeha! Arema FC kembali menambah keunggulan kali ini. Makan Konate!
mencetak gol keduanya, membuat skor berubah menjadi 3-0. Ini disahkan sebagai gol kedua dari Makan Konate, sehingga membuat saya pikir ini sudah killing the game, karena 3-0 Arema FC unggul, sehingga waktu semakin tipis lagi. Sayang sekali, dan luar biasa juga apa yang dilakukan oleh Makan Konate, juga apa yang dilakukan oleh Robert Lima. Ini dia, ya, ya, lihat bingung ya sama Wahyu Trinugroho tadi. Baik sekali memang. Kita saksikan bagaimana pergerakan dari Robert Lima ya, guys. Ada Makan Konate yang menyusuri sisi sayap. Makan Konate umpan tarik. Oh, berbahaya Ricky Kayame. Anderson langsung membuang bola jauh ke depan, dan kita saksikan tidak terkawal. Kosong melombong Ricky Kayame. Masuk! Arema FC berpesta gol di Stadion Patriot Candrabaga. Kali ini Ricky Kayame menambah keunggulan bagi Arema menjadi 4-0. Iya, game over ya. Bisa dikatakan seperti itu, 4-0 menutup gol Ricky Kayame dari Arema FC, karena mereka